Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menghubungkan stick PS4 dengan PC atau laptop ya. Tapi ini harus menggunakan Bluetooth ya. Jadi kalau misalnya kalian laptop kalian atau PC kalian gak punya Bluetooth, ya tinggal beli aja Bluetooth router di toko material terdekat ya. Dan langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini kita ke ini, ke Bluetooth aja setting. Kalau misalnya kalian belum aktif ya, kalian tinggal kalian aktifin aja dan kalian go to setting. Di sini kita add Bluetooth or other device dan kita pilih ada yang tiga ini, ya kan? Bluetooth, wireless display or dock dan everything else. Kita pilih aja yang Bluetooth yang ini yang paling atas, mice, keyboard, pens or audio and other kinds of Bluetooth devices. Kita klik saja dan kita ambil stick PS4-nya ya, kita pencet tombol PlayStation dan share-nya secara bersamaan ya. Nanti akan flashing gitu. Ya, di sini akan ada flashing di touchpad-nya dan di depannya ini di Sony-nya ini. Nanti kita ini ada di sini wireless controller, kita ini aja kita klik dan kita done dan we are setting up wireless controller ya. Ini udah connected berarti kita sudah bisa main menggunakan wireless controller PS4-nya. Oke, jadi ceritanya kita sudah masuk ke Steam-nya dan di sini adalah big picture mode dan di sini kita ke lambang gigi ini. Dan kita ke controller setting, kita checklist aja PlayStation 4 configuration supportnya ya. Dan di bawah sini ada detected controllers, kita klik aja, kita identify ya. Nanti akan getar ininya kalau nggak salah stick PS-nya. Kita nggak ya, ya udahlah. Nah yang paling penting adalah kita menchecklist ininya. Kalau misalnya kita nggak checklist, walaupun kita main game di Steam ya nggak akan bisa gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian main game bajakan, nggak tahu juga. Dan kalau misalnya kalian mengaku gamer sih, jangan main bajakan ya kan. Jadi ya itu setelah kita checklist, kita back, kita main game ya kan. Setelah itu ya udah gitu kan, kita akan coba dulu game Ninja Storm 3. Image-nya ini nah, yang mana aja lah. Balance stack asal random aja, random. Tempatnya juga random aja, random. Naruto melawan Naruto gitu kan. Siapa yang akan menang? Naruto pasti, Naruto menang. Gila nih, ngelag banget pak. Aneh gitu kan, giliran main Ninja Storm 4 Ultra gitu. Main ini ngelag, entah ada glitch, entah ada bug, entah ada apa nih. Mau lagi kemana? Bisa mengelak begitu loh. Siapa cepat dia dapat, Pak. Tahan aja terus, Pak. Waduh. Kamu kemana? Mamam tuh. Kena lagi. Kasihan banget nasibnya, Pak. Aduh. Oke, ultimate jutsu, Pak. Gila, bisa gitu, Pak. Mau kemana, Nak? Goodbye Madalaba. Sodruari. Asik, gila sih udah hafal main game ini. Oke lah, testingnya udah beres dan ya, kalau misalnya kalian mau menggunakan stick PS4 ini ya, kalau misalnya kalian mau main game laptopnya, saya saranin kalian pakai game Ori atau game yang ada di Steam ya. Masa mengaku gamer gitu kan, menggunakan quotes-quotes gaming gitu kan, mengaku gamers tapi main game bajakan, mati aja gitu kan. Jadi jangan lupa untuk like, share dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reza Gututura Berkasiat dan thanks for watching. Bye bye.